hari ini pada saya satu hari yang istimewa kerana saya dapat berkongsi kemeriahan bulan Ramadan dengan saya menjemput sekumpulan kopi dan memberi bantuan termasuk adik-adik Sofia yang memerlukan bantuan yang lebih sikit daripada biasa, dan sebab itulah saya minta pada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk terus membulu bantuan sekurang-kurangnya RM300 sebulan secara berterusan. Happy tak? Kita perlulah melakukan amal jariah kepada gulungan seperti OKU ini supaya kedudukan mereka atau kebajikan mereka akan terus terbela. Bukan saja kerajaan tetapi kita. Tanggungjawab kita sebagai individu, sebagai insan biasa adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Dengan ini, mana mereka juga akan merasai nikmat pembangunan dan kejayaan negara Malaysia kita ini. Alhamdulillah lah, dia sanggup tunggu, dia sanggup turun walaupun dalam keadaan hujan. Terima kasih kepada PM kerana turun ke Padang Bazar di Putrajaya bersama OKU. Terima kasih PM.